Itu ada di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 155 sampai 157. Perhatikan kalimatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setiap yang hidup pasti diuji dengan banyak masalah. Ya. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Ya. Artinya kalau bapak ibu ingin tidak punya masalah, nah, berarti ingin cepat meninggal itu. Ya. Selama hidup pasti ada masalah. Ya. Kata Al-Quran, akan diuji orang yang hidup dengan berbagai masalah. Ada yang sedang khawatir, gelisah. Ini wajah-wajahnya kelihatan tenang-tenang, padahal hatinya belum tentu tenang gitu. Ya. Mungkin gelisah. Ya. Ada punya masalah di rumah, di kantor, ya, kehidupan sosial. Ya. Wal jura, lapang. Wa naqsan minal amwal, kekurangan harta benda. Ya. Silakan diperbaikan dulu. Sudah? Gak apa-apa, dipenuhi saja. Kalau di luar masih ini, di dalam masih penuh, boleh merapat, gak ada masalah. Silakan. Ya. Kalau sudah penuh, saya di luar juga gak ada masalah. Yang penting itu masuk. Baik. Ya. Insya Allah. Bismillah. Sudah? Insya Allah. Kalau masih ada di dalam, lebih baik ke dalam daripada di luar. Nanti saya bacakan hadisnya, keutamaannya. Sudah? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Barakallahu fikum. Sudah? Baik. Saya teruskan ya. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, ini rumus dalam Al-Quran. Dan berikan kabar gembira, lapangkan orang-orang yang sabar saat diuji. Ya. Maaf, saya agak panjangkan ini. Karena menurut saya ini pembuka yang penting. Kata Al-Quran redaksinya, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Di rumus ujian itu, kalau sedang punya masalah, pilihannya hanya dua. Ya, pilihannya hanya dua. Bapak ibu mau mengeluh atau bersabar. Ya. Mengeluh silakan, tapi tidak menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan persoalan. Bersabar juga silakan, ada pahalanya. Ketika kita sabar ada pahala, mengeluh tidak ada pahala. Ya. Tapi sama-sama poinnya sama, ya, poinnya sama. Bapak ibu mau mengeluh pun masalah tidak selesai. Ya. Masya Allah silakan, misalnya hujan ya. Hujan, kemudian genteng bocor. Anda mengeluh. Mengeluh pun tidak menyelesaikan persoalan, tetap saja bocor. Ya. Sebaliknya dengan kita bersabar kepada Allah, diberikan ketenteraman. Ya. Diberikan ketenangan, bahagia, tenang, tenteram. Ya. Perhatikan. Alladzina idza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bagaimana cara bersabar yang baik, kata Quran. Kalau sedang diuji dengan masalah, sabar, caranya adalah terima itu dengan qanaah sebagai bagian ketentuan Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendakmu. Okay? Semua pasti akan selesai berdasarkan ketentuanmu. Kurang lebih demikian terjemah bebasnya. Di apa saja, ya? Sedang gelisah, sedang ada masalah, di kantor, di rumah, macam-macam. Pertama kali mengalami itu, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, ya. Terima dulu. Alhamdulillah ya Allah, engkau berkehendak. Tidak mungkin terjadi ini semua kecuali dengan kehendakmu. Dan tidak mungkin engkau memberikan ujian kecuali memberikan juga solusinya. Pasti akan berakhir. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu, 157-nya, ulaika alaihim salawat. Pertama kali yang dilakukan oleh Allah, dipuji orang ini. Dipuji, Masya Allah. Yang lain mengeluh, yang ini malah bersabar. Warahmah. Ditenangkan hatinya untuk diberikan solusi. Wa ulaika humul muhtadun. Setelah tenang itu baru ditunjukkan jalan keluarnya. Masya Allah. Ghasyiyat humur rahmah. Orang yang sedang takdim itu diberikan peluang oleh Rasulullah. Rahmat Allah sedang menaungi. Artinya apa? Kalau antum sedang hadir di majlis takdim, barangkali tidak semua yang hadir ini sedang tenang hatinya. Mungkin sedang punya masalah. Kenapa tidak bermohon kepada Allah?
Bukankah kita sudah ada di rumahnya? Masya Allah. Ayo hindarkan keluhan, tenangkan hati kita, minta kepada Allah dengan baik. Ya, saya ilustrasikan sebentar ya. Sebentar. Kita ada spidol ini. Baik. Ini ceramah kedua ya. Kalau ceramah pertama tadi kan enggak pakai spidol ya. Jadi yang kedua. Sebentar. Allahumma salli ala. Baik, saya teruskan sebentar sambil kita menunggu datangnya untuk perangkat menulis. Wa ghasyyatuhum rahmah. Jazakallahu khair. Dan saat orang hadir ke ta'lim itu, dia duduk, dia belum pulang ini, ya, sedang belajar. Rahmat Allah sudah dinaungi di atasnya. Yang pertama pilihan terampuni dosa, yang kedua pilihan untuk diuraikan persoalan hidupnya. Rumusnya tadi bersabar dulu, ya. Perhatikan sini, saya berikan ilustrasi. Kalau ini ada wajan, bejana, di bawahnya ada kompor, ada api misalnya, lalu api. Apinya sebelum dinyalakan, misal kita simpan satu hewan melata di sini, misal saja, maafkan saya kalau contohnya agak kurang baik. Misal kita letakkan cacing di sini, misal saja, di tengah-tengah. Api belum dinyalakan. Kalau apinya sudah dinyalakan, posisi cacing kemana? Geser ke pinggir, baik, geser ke pinggir. Kenapa? Jawabannya keliru. Bukan panas karena cacing tidak mampu untuk mengeluh. Kalau dia bisa mengeluh, dia katakan, aduh panas, aduh sakit, banyak aduhnya, telat pindahnya. Ya. Jadi orang yang seringkali mengeluh dengan persoalan, gak akan cepat datang solusi. Karena waktu dihabiskan untuk mengeluh. Ada yang tidak mau makan, ada tidak mau minum, ada tidur pun gak enak. Untuk apa dilakukan? Anda tidak makan pun masalah gak akan selesai. Jadi lebih baik sabar, nikmati dengan baik, jalani dengan nyaman. Wa basyiris sabirin, ketika Anda sabar lewat masalah itu, menerima sebagian ketentuan Allah, penerimaan itulah yang melahirkan rahmat Allah. Jelas sampai sini?